Halo teman-teman, dengan saya Joy. Welcome to Joy Candy. Kali ini kita akan sama-sama membuat resep jajanan anak sekolah yang direquest oleh Mas Iwan. Terima kasih ya karena sudah mau request resep kali ini. Dan sesuai permintaan, resep kali ini bisa kita jual dengan harga Rp500 loh. Jadi untuk resep kali ini aku mohon teman-teman bantu aku share ya, agar kita bantu adik-adik kita yang di kampung untuk mendapatkan jajanan yang murah dan juga sehat. Terima kasih. Yuk kita buat sama-sama. Oh iya, sebelum itu ini aku sampaikan pemenang giveaway ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut dan juga sudah mendukung channel ini. Sekarang kita panaskan 1 sendok makan mentega. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Kita masak selama 2 menit untuk menghilangkan rasa tepung. Lalu sekarang kita masukkan susu cair dan kita aduk hingga tercampur dan berbentuk pasta. Kemudian, sekarang kita masukkan bumbu dengan rasa barbeque. Lalu, kita aduk hingga rata. Kemudian, sekarang kita tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga mencapai kekentalan yang kita inginkan. Tambahkan lagi sedikit air jika dirasa masih terlalu kental. Jadi, sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau aku memasaknya hingga mencapai konsistensi kekentalan seperti ini. Nah, sekarang kita siapkan bahan selanjutnya. Didihkan air, lalu kita masukkan 50 gram jagung beku. Dan kita rebus selama 3 menit hingga matang. Setelah 3 menit, matikan api kompor, lalu angkat dan tiriskan. Nah, langkah selanjutnya kita akan bentuk kulit pangsit seperti ini. Kita oleskan sedikit air di bagian pinggiran kulit pangsit, lalu kita lipat seperti ini.
dan lakukan juga hal yang sama di sisi yang lainnya. Kemudian kita akan lipat sisi bagian atas seperti ini. Kita tambahkan juga sedikit air agar tidak lepas saat digoreng. Lakukan kembali tahap yang sama untuk semua kulit pangsit yang sudah kita siapkan. Sekarang kita panaskan minyak, lalu kita goreng dengan api yang kecil hingga matang. Saat kita menggoreng kulit pangsit, jangan terlalu lama ya, karena akan sangat mudah gosong. Nah, sekarang kita masukkan jagung yang sudah kita rebus tadi ke dalam kulit pangsit yang sudah kita goreng. Lalu kita tambahkan saus barbecue di atasnya. Dan jika teman-teman suka, boleh kita tambahkan pola snack di atasnya. Nah, sekarang resep kita hari ini sudah jadi. Sangat simpel dan juga menarik kan teman-teman? Perpaduan dari rasa manis, gurih, dan juga kriuk pasti akan sangat disukai oleh anak-anak. Jadi teman-teman boleh mencobanya di rumah ya. Resep kali ini selain murah juga jauh lebih sehat. Jadi teman-teman bantu aku share ya video ini agar semakin banyak yang berjualan resep kali ini untuk adik-adik kita di kampung. Dan bagi teman-teman yang sudah request resep unik lainnya, mohon ditunggu ya videonya. Akan aku usahakan untuk segera membuatnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena masih akan ada banyak lagi resep unik lainnya di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.